You guys, welcome back to my channel. Okay, teman-teman, jadi di sini gua bakal nge-reaction di mana video yang berlokasi di Pekanbaru terdapat seorang pelakor lagi ya, guys. Enak ya kalau nge-reaction orang yang lagi bermasalah ini. Pelakor-pelakor anjay. Jadi yang belum itu subscribe, silahkan di subscribe ya guys ya, karena subscribe itu gratis. Jadi ini udah malam, gue sambil ngopi ya guys ya, seperti itu karena biar gue nge-reaction tuh kagak ngantuk gitu. Langsung aja gue mulai videonya. Jadi ini ada video yang dipost dari Ekek Aci Sabar Cantik FT, sebelumnya di band TikTok, jadi aku up pulang. Ini ditonton hampir 2 juta orang yang berlokasi di Pekanbaru. Ceritanya suami kakak ini nggak pulang. Nah, terus gua ada video aslinya guys. Gua dapet video aslinya. Ini video aslinya. Jadi video di sini kita bisa lihat guys ya. Kita jadi nggak basa-basi, langsung ke intinya aja ya, kita bisa lihat. Jadi istrinya nih kayak ngelacak lewat HP. Seenggaknya kalau selingkuh pinter dikit lah. Tapi untung sih ketahuan. Ya kalau kayak gitu. Lo tau gak sih rasanya keselak bubuk serbuk kopi gitu, keminum terus nyangkut di sini anjir. Gila. Ini gara-gara ngebahas pelakor ini. Parah. Oke, lanjut lagi. Jadi beneran gak bisa tidur gue. Ini gue dapet dari Instagram Miftah Hujanah ya. 2997. Kelahiran 97 kali ya. Cukup umur lah. Ini dia. Jadi ceweknya ini kayaknya HP dia. Terus dia coba ke Pekanbaru ngikutin titik ini. Nah, titik ini adalah lokasi suaminya. Dan di sini kalau kita zoom ini. Nah, ini adalah hotel. Lanjut aja. Di salah satu hotel Pekanbaru. Mobilnya ada nih di depan hotel di Pekanbaru. Di story yang pertama, dia kayak ngebuat video nunjukin bahwa ini adalah mobilnya di hotel Pekanbaru. Buat apa sih selingkuh anjir? Udah punya cewek, cakep lagi nih ceweknya. Nggak cukup ya. Cowok-cowok ada dengan satu cewek. Di video kedua. Semoga ketahuan sama siapa ceweknya. Dia ke mobilnya. Di sini kelihatan dia lagi ngevideoin di kaca. Jadi posisi dia ngevideoin dari jarak jauh. Terus dia coba lari. Tapi bajunya kayak baju kondangan ya guys ya. Ini batik, ini gamis. Tapi cowoknya sih emang sih cowok-cowok yang wajahnya is good looking dengan mata seperti itu kayak selingkuh itu kelihatan banget emang. Kau ambil lagi kami ya kau. Bahasa orang Pekanbaru baru sekali ya, di hotel kau. Kau udah seperti hai laki orang loh. Kau itu laki orang, kau laki orang, kau pelakor.
Oh my god. Oke. Videonya cuma sekutip kayak gitu doang ya guys ya. Tapi gue gak bisa mastiin sih. Apa emang benar-benar pelakor? Tapi iya sih. Istrinya gak dikasih tahu, terus naik mobil pakai baju batik anjay. Dengan rambut kelimis, dengan pakaian yang rapi, pergi berdua dalam mobil di hotel. Oke, fix. Dari bukti ini bahwa mereka selingkuh. Ini akun dia. List 2. Oke, followersnya banyak anjir. Mang sedih. Kalah gue. Oke. Akunnya di privat. Jadi kalau gue buka juga kayak percuma. Terus dia buat ucapan. Ada kalimat di sini. Terima kasih atas supportnya semua. Kita bahkan gak kenal satu sama lain. Tapi kalian dukungan dan doa dari jauh. Terima kasih. Semoga tidak terjadi pada kalian. Gue pengen nanya dong. Tapi gue kalau nanya percuma juga sih. Pasti kalian yang nonton belum nikah. Tapi yang udah nikah deh. Kenapa cowok itu selingkuh ya? Padahal kan satu cewek aja udah cukup. Kalau dua cewek kan pengeluaran lo makin banyak. Terus nambah dosa. Bingung gue. Gue tuh orangnya setia anjay. Setia anjay. Gue yang selalu gak dibuat setia. Oke. Ini TikTok dia guys. Tapi tadi gue ada cek dari TikTok dia. Ternyata TikTok dia ini nih. Dikunci. Jadi kayak ya gak bisa gue lihat. Terus lanjut lagi. Dan ini Instagramnya coba gue gedein lah. Oh ini bisa digedein anjir, bukan dari tadi. Motherfucker man. Oke. Dari wajah dan tempat fotonya sih elegan semua ya guys ya. Fashionnya juga fashion zaman sekarang. Oke. Banyak juga followers dia. Ini masih berarti follow Nabila, berarti ini dia ini masih satu temennya sama si yang video ini. Karena kenapa? Ini kalau kita lihat di sini deh. Ini banyak banget pengikut temennya nih. Ini masih satu berarti. Oke, jadi kasusnya seperti itu ya. Oke. Siap. Percuma cantik kalau selingkuhan. Au. Oke, siap. Kayaknya videonya cukup sampai sini aja. Gue kayak ya gak bisa ngomong apa-apa lagi. Video cuma kayak gitu, simple. Cuma ya gue bingung gitu. Udahlah, gue masih kecil. Gue kan masih kecil. Jadi kayak gak tau gitu kasus-kasus seperti ini. Dan thank you buat kalian yang udah nonton video ini. Jangan lupa klik tombol subscribe. And see you again. Sampai klik di tombol subscribe. Maksud gue, kalau gue ada salah ngomong, salah kata, gue minta maaf. Karena di sini video reaction ya apa yang gue ngomongin itu gue nggak tahu, udah di otak gue sama di kopi gue. And see you again. Ciao.